Halo sahabat Street Food Village, ketemu lagi bersama gue. Kali ini gue lagi ada di Kebun Jeruk, tepatnya itu di depan Rodaling. Wah, hujan-hujan, cari gorengan aja deh guys. Nah ini ada pisang goreng Kalimantan Bulas. Wah, terima pesanan, mantap nih. Sore Bu. Sore. Dengan ibu siapa namanya? Bulas. Oh, Ibu Las ya. Wah, Ibu Las jualan pisang goreng udah lama Bu Las? Udah. Udah berapa lama Bu Las? Udah lama banget. Berapa tahun tuh? Berapa ya? Lebih dari 20 dah. Lebih dari 20? Iya. Oh, di sini terus atau gimana? Di sini terus. Di sini terus. Oh, iya. Biasanya ada pisang atau ada tempe? Kadang suka ada tempe. Oh, gitu. Sekarang yang ada apa nih, Bu? Sekarang yang ada pisang goreng Kalimantan. Pisang goreng Kalimantan. Iya. Boleh lihat nggak, Bu? Boleh. Asik. Pisangnya pisang apa ini, Bu? Pisang kepal. Oh, bukanya emang dari jam berapa, Ibu? Bukanya dari jam 3-an lah, habis sampai, sholat asar. Oh, habis sholat asar sampai? Sampai jam 9. Oh, gitu. Jam 10 gitu, ya. 9-10. Iya. Oh, malam juga ya, Bu? Setiap hari ya, Bu? Ya, setiap hari. Oh, ini nggak goreng lagi atau emang udah terakhir ini? Ini setengah matang. Oh gitu. Iya. Kalau udah dipesen baru digoreng lagi. Oh jadi gitu. Jadi dia kremes-kremes. Kremes-kremes. Oh ini, gitu. Makanya kremes-kremes, renyah, garing. Asik. Gurih. Terus kalau gitu saya bisa ini digoreng lagi boleh, atau enggak? Oh digoreng lagi. Iya, oh iya, ini boleh. Itu baru setengah matang. Oh juga. Ini baru setengah matang. Ya, oh ya. Harganya berapaan Ibu? Ini harganya masih stabil sih, masih 4 ribuan. 4 ribuan satunya ya. Iya, sekarang kepoknya lagi susah. Pisangnya pisang gepok. Gepok kuning. Gepok kuning bilangnya ya. Bilangnya kepok Banjar ini. Kepok Banjar. Wih. Nah, ini emang ada berapa Bu tadi? Sekitar 20 ya, Bu? Iya, 20. Oh, ini aku ambil semua boleh, Bu? Boleh. Aku borong ya, Bu. Ya, oke. Asik nih, guys. Tuh pisangnya. Jadi berapa ini Bu? 20 biji ya, kali ya. 4.000 ya. Iya. Asik. Nanti mau digoreng lagi nih ya? Iya, baru masuknya masih setengah matang. Oh masih setengah matang. Iya baru selesai goreng tapi memang sengaja setengah oh, matang. Oke sip, mantap. Iya soalnya ini keseringan kalau setengah matang seringkali dibawa oleh-oleh. Oh buat oleh-oleh. Iya. Oh terus nanti goreng lagi. Oh gitu. Bisa terima pesanan juga Ibu ya? Iya terima pesanan. Banyak. Oh mantap. Ini banyak yang kudu bakal oleh-oleh ke sana. Oke Bu, siap. Asik, terus aku cantumin nomor teleponnya ya Bu ya. Iya Bu ya. Iya. Oh, ini masih setengah matang ya. Setengah matang. Ah boleh, sip, ya. Nanti digoreng lagi. Iya. Oh. Asik. Nanti lihat aja rasanya. Asik. Ayo guys. Di sini udah lama. Ya, udah lama, aku paling dulu. Belum ada orang-orang. Oh, dulu 20 tahun Ibu di jualan pisang ini terus ya, atau? Iya, dulu kan pisang masih pada murang ya belanjaannya. Oh, pisangnya dulu pisang model begini masih terus. Masih ini juga model begini terus karena ini memang yang punyanya ini Pak Afan asli dari Kalimantan. Kalimantan ya. Iya. Nah, ini udah coklat. Oke, guys. Ini pakai ini yang kipas angin. Iya. Ya habis tempatnya darurat. Ini ya, nyentrik. Iya, yang penting rasanya aja. Mantap, guys. Oh, ini bubur goreng. Nah, coklat kan kalau gorengan mah. Nah, tadi masih pucet, masih setengah matang. Ini pisangnya pisang tadi gepok ya Bu? Iya, pisang gepok loh. Ini kepok Banjar loh. Kepok aku Banjar. Milih, oh. Harus pilih kepok Banjar loh. Aku nggak mau sembarang kepok. Emang ada gepok macam-macam Bu? Oh iya, ini kepok ini kan ada yang putih. Kepok Banjar kuning gitu ya? Kuning dia mah. Oh. Ya rasanya juga manisnya beda. Manisnya beda. Iya. Okay. Mantep kan? Mantep dah. Ibu Las dan nama. Ya, mantep nih. Oh.
saya cobain satu ya Bu. Oke. Nanti dibungkus jadi dua tempat ya Bu. Ya. Ini dia guys, pisang gepok Ibulas, pisang Kalimantan bilangnya. Waduh, masih panas. Mantap tuh guys. Oke, sebelum kita makan kita doa dulu ya. Amin. Ini dia, kita cobain pisangnya. Wah, manis bu pisangnya. Mantap nggak? Mantap dah. Buatan aku nggak kecewa lagi dah. Coba. Ya, mau dimakan besok lusa juga masih. Gitu ya? Iya. Ini guys tuh. Pisang gepok apa tadi bu? Banjar ya bu? Kepok banjar nih guys, kayak gini nih bentuknya tuh. Gorengnya pisang goreng Kalimantan. Dibikin goreng model kayak pisang Kalimantan. Ya. Ini masih panas guys tuh. Ya. Makan. Ini temennya ngeteh sama kopi. Ini dia udah mateng. Mantep pokoknya. Sambil nonton TV. Sambil nonton TV. Sambil ngopi. Nah, ini emang temennya ngopi sama ngeteh. Ini cocok banget. Sedap. Ini dia pesanannya. Tadi berapa bu? Jadi lempeng 80. Ini bu, aku bayar dulu. Oke. Kembalinya simpen aja bu, buat ibu ya. Buat saya. Iya, buat ibu ya. Oh, yang buat langganan, makasih ya. Sukses terus ya bu. Ya, amin. Jadi nanti kita cantumin nomor teleponnya ya di deskripsi ya bu. Jadi nanti kalau ada yang pesen boleh ya bu. Ya, boleh. Ini dia nih guys. Tuh. Pisang goreng Ulas. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuh ibu Ulasnya. Oke bu, makasih ya. Nih bungkusan kita nih. Tuh. Sengaja jangan dirapetin ya. Oh jangan dirapetin ya, nggak boleh ya bu. Biar jangan keringetan. Biar nggak keringetan. Biar nggak basah. Biar nggak basah.